Oke. Langsung aja ya, mari kita saksikan bersama-sama berapakah hasil hari ini ya. Jadi total untuk pendapatan hari ini adalah instan 1 jam, jaminan 1 jam. Gosen instan 1 jam, jamin. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama gue Beresi ya di Gokilat Motovlog, cuy. Oke, jadi malam ini gue lagi ada di Jalan Raya Matraman ya. Dan ini udah mau jam 8, cuy. Cuman ini gue lagi mau nganter paket Gokilat ya. Dan ini adalah paket yang bit ketiga. Alhamdulillah cuy, hari ini hari Selasa gue bisa dapat 3 bit ya. Walaupun tadi di bit ketiga itu termasuk apa ya, orderannya itu bikin dagdikduk lah ya, soalnya masuknya jam 5 sore gitu. Cuman gue nekat, gue ambil aja dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang membara. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa keambil semua gitu ya di bit ketiga tadi. Dan bit ketiga tadi argonya itu 100 berapa ya, 107 ribuan kayaknya. Dan total paketnya itu ada 5 cuy. Dan kenapa gue berani cocol, karena tadi di bit keduanya itu gue di daerah BSD ya. Di daerah BSD bit kedua kelar jam 4:30, dan jam 5-nya ternyata gue dapet lagi arah Pondok Bambu ya. Ya walaupun arah baliknya ke Blabasan, tapi gak masalah gitu ya kan. Yang penting hasil akhirnya memuaskan, anjay. Jadi intinya gue bawa ini aja, bawa apa ya, semangat gitu ya. Bawa semangat walaupun capeknya itu gak bisa dibayangin seberapa beratnya gitu kalau misalkan dibayangin. Tapi kalau udah dijalanin ya gak kerasa gitu ya, ketutup sama hasilnya lah. Aduh. Dan ntar gue bakal share pendapatan hari ini berapa daripada kalian penasaran gitu ya kan. Dan tadi emang sih gue mainnya agak sedikit cepet gitu ya, nggak molor-molor istirahat gitu. Jadi habis sholat gue langsung gas, habis makan langsung gas gitu, nggak melur-melur waktu intinya. Ya istirahat sewajarnya aja gitu ya kan, biar merenggangkan otot, merenggangkan badan, biar nggak terlalu pegel banget gitu. Dan ini perkiraan gue sampai di lokasi itu jam 8 cuy. Dan tadi gue mulai dari jam 10 pagi ya. 10 pagi udah dapet orderan dan udah langsung gas itu. Jam 10 berarti 10 jam berarti ya. 10 jam anjir. Oke teman-teman, ini macet-macetan, jadi gue lanjut lagi ntar kalau udah mau sampai di lokasi pengantaran ya. Oke, teman-teman, ini gue udah di Jalan Raya Kejaksaan ya, dan ini sekitar 700 meter lagi gue udah sampai di lokasi pengantaran ya, lokasi rumahnya customer. Oke, ini udah di Jalan Tutul ya, Jalan Tutul Raya. Ini rumahnya nomor berapa, by the way? Oke, nomor 27. Oh, udah di sebelah kanan, cuy, berarti. Nah, ini dia rumahnya. Paket buat Bu Ica. Nganter paket buat Bu Ica. Buat Ica ya? Oh iya. Oh baik. Penerimanya dengan siapa, Ma? Yayas. Yayas, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, alhamdulillah, cuy. Akhirnya paket di bit ketiga ini ya, paket terakhir di bit ketiga ini
selesai juga gue anterin. Dan mari kita saksikan bersama-sama hasil akhir di tanggal 28 Juni 2022. Berapakah skor hari ini? Apakah akan menjadi sebuah rekor baru? Anjir. Oke. Langsung aja ya, mari kita saksikan bersama-sama berapakah hasil hari ini ya. Oke, langsung aja gue masuk ke performa. Oke. Jadi total penyelesaian hari ini adalah 19 paket dari 19 pengantaran ya. 100% berarti performa hari ini alhamdulillah. Dan tidak ada bid yang gue abaikan. Dan untuk pendapatan hari ini adalah 304.300 ya. Jadi ditambah dengan bonus ya, karena gue selesai 19 paket, bonusnya tambah 47.500. Jadi total untuk pendapatan hari ini adalah 350.000-an ya. Soalnya tadi sama bonusnya 47.000 ya. 47.000 ditambah 4.000 berarti 350.000-an lah. Oke, jadi kayaknya ini rekor baru gue kayaknya deh. Kemarin 300 berapa ya? 330 kayaknya yang hari-hari kemarin itu pas rekor-rekor baru. Berarti ini kayaknya rekor baru gue nih, cuy. Luar biasa ya. Alhamdulillah Maha besar Allah dengan segala firman-Nya ya. Kalau kita benar-benar serius, kalau kita benar-benar semangat gitu ya. Dan jangan lupa selalu berdoa dan beribadah, itu segalanya akan dimudahkan gitu. Jadi di video kali ini intinya gue ingin menyemangatin kalian ya. Kalau gue aja bisa, apalagi kalian gitu. Ya entah kalian aplikasinya apa ya, entah itu Gojek reguler ataupun Grab ataupun Shopee gitu ya. Apapun aplikasi kalian, kalau kalian jalanin dengan semangat, dengan benar-benar serius, pasti hasilnya juga akan memuaskan gitu. Oke, ini gue mau lanjut ulang ya cuy ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Dan pesan terakhir di video kali ini, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kalian dapatkan, dan jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang kalian miliki ya. Mungkin itu adalah sebuah mimpi dari orang lain yang belum sehebat Anda. Oke, itu gue kata-katanya dapat dari toilet di SPBU itu. Gue duitin lo. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Ya, sehat buat kalian. Semoga akun kalian gacor, semoga dimurahkan rezekinya, dan tetap dalam hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, gue Brady Simon pamit. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asma.